Hari ini pertama kalinya Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berkunjung ke tanah masyarakat Batak Toba, tepatnya di Kabupaten Humbang Hasundutan. Berawal tiba di Bandara Silangit, Gubernur disambut Bupati Humbahas dan Bupati Tobasa. Kemudian kembali menyambut rombongan kementerian untuk melaksanakan pembukaan acara pilot project di Desa Tipang Bakara, Kabupaten Humbahas. Masyarakat Humbahas sangat antusias menyambut rombongan yang ditandai dengan tari sambutan Batak Toba dan lainnya. Gubernur Sumatera Utara mengatakan, Danau Toba sangat indah dan akan sering ke depannya untuk berkunjung kembali dan membangun program pariwisata bersama masyarakat sekitar Danau Toba. Bapak dan saya akan mendukung, kami akan mengerjakan apa yang Bapak arahkan untuk kami lakukan di Humbang Hasundutan. Bakti Raja ini menjadi tempat Sisinga Mangaraja selama 30 tahun melawan penjajahan Belanda. Harapan kami menjadi brand image yang kuat, membangun pariwisata dari Humbang Hasundutan khusus Mangaraja akan menjadi pahlawan yang benar-benar seperti beliau mengalahkan penjajahan. Demikian juga kami-kami di Humbang boleh melawan penjajahan, penjajah kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan. Saya dari kecil saya bermain di bawah ayah saya di tempat ini. Tempat ini begitu indah. Tak ada yang bisa melawan tempat ini. Selama saya tahu, saya sudah jalan dari Sabang sampai Merauke. Bukan karena salah satu ini kampung saya, Pak Menteri. Tapi saya percaya, di kampungnya Pak Menteri pun tak akan bisa ngalahkan kampung kami di sini. Kami berjanji akan lakukan ini. Salam kami buat Bapak Presiden. Terima kasih saudara-saudara saya. Saya awal mengawali saya bicara ini dan berikutnya nanti kita akan sering jumpa. Tak baik kita nanti jumpa begini terus, kita perlu mendengar amanah petunjuk dari Bapak Menteri kita. Horas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Mulyati Horas. Belum tentu datang untuk kedua kalinya. Belum tentu datang. Maka apa yang paling saya harapkan adalah kekompakan. Nah, berkali-kali saya katakan dulu 7 bupati, sekarang 8 bupati, terutama yang di sekitar Danau Toba. Apa yang baik untuk Danau Toba akan baik untuk kita semua yang ada. Penumbuhan kewirausahaan para homestay dan tourist guide secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Peluncuran pilot project dibuka oleh Menteri Pariwisata dan disusul oleh pemukulan gondang dan acara mengulosi juga beberapa penyerahan bantuan. Kepala Menteri dan juga Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Bupati Humbang Hasundutan dan juga Kepala Badan Pengembangan Otoritas Danau Toba, di mana dengan hormat kepada Bapak Ibu yang kami hormati, gondang ini akan dipukul selama 1 menit sebagai tanda bahwa pilot project pengembangan wirausaha di sektor pariwisata resmi di launching hari ini. Baiklah, launching pilot project pengembangan wirausaha di sektor pariwisata diresmikan dalam 3, 2, 1. Ya Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu yang tengah hormat kita memukul gondang yang akan dipukul selama 1 menit sebagai tanda bahwa pilot project pengembangan wirausaha di sektor pariwisata resmi di launching pada hari ini.
Pidio Mabogasna, yang artinya kehadiran bapak-bapak, bapak para menteri, bapak gubernur Sumatera Utara, kami harapkan harus adalah tandanya di Kabupaten Humbang Hasundutan ini. Pada sisinya Mangaraja untuk menghargai peninggalan leluhur. Lembah Bakara, Pak. Lembah Bakara tempat lahir dan pusat pemerintahan Raja Sisinga Mangaraja. Jadi Raja Sisingamangaraja itu dimulai dari abad ke-15 sampai abad ke-19. Jadi Raja Sisingamangaraja menjadi pemimpin di tanah Batak selama 4 tahun. Sampai jumpa kembali, Tanah Batak, Horas.